Selamat pagi guys. Udah pada siap kan traveling bareng gue dan Nico pagi ini? Sukabumi, Jawa Barat jadi destinasi alam yang akan kita jelajahi dengan segudang aktivitas yang bermanfaat bagi kesehatan. Dan pastinya kita juga akan berbagi informasi kesehatan dengan masyarakat di sana. Bersama gue Belda dan gue Nico. Pagi ini gue dan Nico mau mencoba olahraga air yaitu river tubing di Desa Sukamaju, Kabupaten Sukabumi. Dan gue nggak cuma berdua sama Belda aja, tapi juga bareng sama anak-anak di sini. Hai guys! Seru banget nih guys. Kali ini gue sama Belda dan anak-anak pengen main river tubing. Iya, seru banget. Kalau mereka nih udah biasa nih river tubing. Jadi kita ngikut sama mereka ya. Gimana pada excited nggak hari ini? Pada senang semua nggak? Oke, ya udah kalau kayak gitu kita penasaran banget ya Bella. Ya, pengen sih cobain gimana keseruannya main river tubing ini. Yuk ikutin terus. Oke, yuk kita bareng-bareng main. Oke guys, sekarang waktunya kita mulai river tubingnya. Let's go. Sebelum main river tubing, kalian akan dilengkapi dengan pengaman seperti baju pelampung dan juga helm. Walaupun arus di sungai Cigunung pagi ini cukup deras, tapi itu nggak menurunkan semangat gue, guys. River tubing sendiri merupakan salah satu aktivitas olahraga yang dilakukan di medan sungai, aliran irigasi, dan sungai yang mengalir dalam gua. Dan alat yang digunakan untuk river tubing adalah ban karet. Dan dibutuhkan waktu kurang lebih 1 jam untuk menyelesaikan river tubing di sini. Hai guys, jadi river tubing ini banyak banget manfaatnya. Salah satunya adalah bisa bagus untuk kesehatan jantung kita, otot kita juga, dan memicu adrenalin. Jadi kita bisa lebih semangat. Nah guys, kalian juga wajib banget nyobain river tubing ini. Dan kita tuh tinggal nyantai aja kayak gini, dia bisa jalan sendiri karena dia mengikutin alur dari sungai ini. I was wrong, you were right when I left the moon that night, but that's me. Gak cuma gue dan Nico aja nih yang happy main river tubing, tapi anak-anak di sini juga gak kalah happy-nya, guys. I'm a sucker for your eyes. Gila, seru banget. Bener-bener. Dari kita tuh agak nangkut ya, Bella. Nangkut, tapi di sini banyak banget. Kayak emang rescuernya, dia udah siap buat tolongin kita. Kalau misalkan kita nyangkut ya. Buat kalian yang suka main river tubing, pas banget nih. Selain seru, banyak juga loh manfaatnya bagi tubuh, seperti melatih kekuatan otot, membantu pembakaran kalori pada tubuh, bisa memperkuat otot jantung, dan pastinya bisa merelaksasi pikiran. Akhirnya kita sampai di titik finishnya nih. Ternyata ada salah satu adik yang terjatuh dari ban. Balik.
nafas, buang dari mulut, tarik dari hidung, buang dari mulut. Ya, coba. Coba sekarang jangan panik, tarik nafas, buangnya dari mulut. Tariknya dari hidung, tariknya ya? Tariknya dari hidung, buang dari mulut ya? Pelan-pelan. 3-5 kali aja dulu ya, habis itu nafas biasa ya. Oke. Nah, jadi gimana tadi ceritanya, kenapa bisa kayak gini? Jatuh. Oh, jadi kamu jatuh sekarang kemasukan air sebelah kiri sini? Kemasukan air, air ya? Air ya, oke. Terus coba, rasanya gimana, dengkul atau sakit? Rasanya sakit di itu. Oke, coba sekarang kepalanya di sini. Sini, maaf ya. Oke. Tahan ya. Saya di sini. Sampai dulu, terus dipegang. Oke, habis itu kamu coba goyang-goyangin daun telinganya seperti ini. Puter-puter. Sambil dibuka mulutnya. Karena ini gak usah, ini gak apa-apa. Kayak gini, boleh saya? Nah, sambil kayak udah menguap. Kayak menguap ya? Coba. Kalau udah. Oke. Gimana? Belum keluar? Belum. Belum. Coba sekarang kamu tahan. Yang ini? Ya, coba gini. Hadapnya ke sini. Ke sini. Oke. Tahan. Bentar, sekitar 5 detik. Terus nanti dibukanya. Tiba-tiba. Dada seperti ini. Oke, coba sekali lagi. Lagi. Tahan, agak ditekan. Terus sekarang dibuka. Yuk. Tiba-tiba, yuk. Oke, gimana? Udah keluar? Udah. Oke. Nanti kalau misalkan ada sakit atau gimana, baiknya periksa ke dokter ya atau ke puskesmas ya, takutnya bisa infeksi. Tapi kalau nggak ada keluhan apa-apa, aman ya. Kamu kedinginan? Iya, dia dari tadi menggigil nih. Kita nggak jalan lama-lama di sini ya. Oke, dibuka aja sementara. Kita sambil cari atas dulu dan air hangat. Atas dulu ya.